sama Minggu ya, weekend. Dan sekarang saya lagi ada di mana yuk? Mana ya? Di Lombok Ijo ya. Nah ini ada Lombok Ijo-nya nih. Hari ini kita mau menikmati makan malam ya, yang serba sambel dan serba apa ya? Sambelnya banyak banget. Ada sambel bawang ya, sambal hijau, lalu ada sambal terasi, dan ada sambal matah ya, sambal matah. Jangan dipikir imut-imut ya, kita cobain dulu ntar kalau kepedesan berabe. Tapi hari ini ada satu menu yang lucu banget ya, yaitu ini nih, ikannya genit satu ini ya, lagi joget. Jadi namanya ini gurami joget ya, nggak tahu kenapa kok bilang joget, karena saking joget-jogetnya sampai gak karu-karuan gini, modelnya terbang-terbang gini. Nah ini aslinya sambelnya pakai sambal terasi ya, saya mau coba nanti, biarkan dia menjoget-joget dulu ya, siapa tahu habis makan aku ikutan joget. Lalu di sini ada ayam kremes dan ada sayur asem, pak enak ya. Oke guys, lalu kita ada tahu tempe. Aku mau cobain dulu ya sayur asemnya. Ini yang mangkok kecil versi sendiri. Selamat makan. Seger. Lombok Ijo ini adalah khas Semarang ya. Aslinya pusatnya dari Semarang. Sekarang dia buka di Bali. Saya nggak tahu persis apa enggak sama yang di pusat, tapi harusnya sih nggak jauh-jauh beda lah ya. Saya berharap dapat makanan yang mantep malam ini. Jadi saya akan coba dulu ya. Saya akan menikmati dulu terutama sambel-sambelnya ya. Yang lain itu boleh tidak dicoba, tapi kalau sambelnya saya harus coba dulu karena mantep nggak mantepnya kan dari sambelnya. Yang pertama sambel bawang. Ini mantepnya sampai langsung keluar asap. Ya makan balik tahu aja. Enak. Lalu sambal hijau ya. Saya akan makan pakai tempe. Siapa tahu keluar api beneran. Tidak se strong yang tadi, blokade juga tadi. Lalu ini ada sambal terasi. Lengket, nggak mau turun. Coba pakai ikannya aja kali ya. Emangnya katanya temennya ikan. Si ikan joget itu tadi memang temennya terasi. Jadi mungkin harus makan sama ikannya ya. Tapi terasinya kurang kuat. Habis makan joget-joget katanya. Lalu yang terakhir sambal matah. Lumayan, tapi kurang strong ya menurut saya selera. Paling oke itu yang ini tadi, yang sampai aku batuk-batuk tadi, itu yang enak. Lalu ini ada apa ya? Ini ada ikan. Enak untuk temennya sayur asem. Saya rasa saya sudah mereview semuanya. Sayur asemnya saya suka, segar ya. Ikannya juga enak. Tapi sambelnya benar-benar ya, sambel bawangnya dan nendang.
Yang lainnya sih kalau buat saya kurang jreng, kurang keradar gitu ya. Tapi oke lah. Oke, so saya akan kembali dengan review es goyang dan es puter nanti setelah makan. Bye for now, see you on the next review. Dadah.